Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Raja Heri Morizal SHMH. Kami hormati Kepala Basarnas Republik Indonesia, Marsekal Madya TNI Henry Alfiandri beserta jajaran. Kami hormati Direktur Voibase Aviation, Ibu Karin Ito. Kami hormati General Manager Angkasa Pura II, Bapak Muhammad Faisal. Kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang hadir secara langsung maupun yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Basarnas 2023, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami bagi yang muslim dipersilahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji hanya milikmu, segala karunia hanya milikmu, keagungan, kegagahan dan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para tamu undangan yang kami hormati, sejenak mari bersama kita layangkan pandangan ke depan. Bersama-sama kita akan menyaksikan video program Flybase Aviation. Selamat menyaksikan. Saya terhormat Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henry Alfiandri, Pangko Armada 1 yang diwakili oleh Kasmin Satuan Udara Mario Yuliarso, dan Lanut Tanjung Pinang yang diwakili oleh Mayor Pom Khalid Reza Dami, dan Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang Bapak Selamat Riyadi, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri Bapak Wahyu Mahyudin, dan Bapak-Bapak sekalian para undangan lainnya dari Asosiasi Aviasi dan Kedirgahayuan Kapal baik dari Jakarta, Batam maupun Tanjung Pinang, and our distinguished guest aviators from Singapore and Thailand. Yang kami banggakan juga adik-adik SMK dan SMU sekota Tanjung Pinang, pemenang kompetisi Chuck Glider yang kami banggakan, serta para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami sampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran pada acara malam ini. Flybase Aviation didukung oleh Pemprov Kepri, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan para stakeholders lainnya seperti PT Angkasa Pura II, Mandal, TNI AU, maupun Komunitas Kedaerahan pada tanggal 15 sampai 18 Juni 2023 ini,
kembali mengadakan acara Flight Adventures Kepri untuk yang kedua kalinya sebagai bagian dari kalender of event Kepri yang bertujuan untuk mempromosikan Kepri dan Hoops dengan pesawat General Aviation dan tahun ini destinasinya adalah Cimaja, Kepulauan Anambas di mana tahun lalu adalah Percussion dari Tunas Gurindam Corps. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bapak Raja Herin Mohon Rizal, SHMH, disilakan.